Januari 2022, genaplah 50 tahun penubuhan Jabatan Perancang Bandar dan Desa sebagai sebuah agensi kerajaan yang berperanan dalam merancang guna tanah dan mengawal pembangunan fizikal negara. Jabatan Perancang Bandar dan Desa mempunyai visi dan misi dalam memastikan perancangan guna tanah dan penyelarasan pembangunan fizikal yang berkesan. Puan Dr. Marsita Omar, Pesuruhjaya Jabatan Perancang Bandar dan Desa, menjelaskan mengenai visi dan misi tersebut. Jabatan Perancang Bandar dan Desa adalah merupakan salah sebuah jabatan di bawah Kementerian Pembangunan. Misi jabatan ini adalah untuk mempertingkatkan kemajuan persekitaran dan sosioekonomi yang berdaya tahan dan progresif melalui perancangan dan penyelarasan pembangunan fizikal. Melalui misi tersebut, visi jabatan adalah untuk mewujudkan persekitaran kemajuan yang kondusif bagi gaya hidup yang seimbang. Mengimbas kembali sejarah awal penubuhan Jabatan Perancang Bandar dan Desa, di mana pada sekitar tahun 1967, ianya berasal dari bahagian perancangan di bawah Jabatan Kemajuan. Mengambil kira kepentingan untuk merangka strategi perancangan serta mengawal pembangunan fizikal, khususnya dalam usaha untuk membangun bandar Brunei pada ketika itu, telah mengorak langkah ke arah penaiktarafan bahagian ini menjadi sebuah jabatan. Bermula 1 Januari 1972, Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah ditubuhkan secara rasminya. Dalam mengawal fungsi dan peranan jabatan ini, dalam menghala tuju pembangunan fizikal, Akta Perancang Bandar dan Desa mula dikuatkuasakan pada 19 September 1972. Adapun tujuan akta ini disediakan adalah untuk pengawalan kemajuan yang teratur dan terancang. Akta ini memperuntukkan kawalan kemajuan di sepanjang jalan-jalan utama, dengan jarak lebih kurang 500 meter. Menyedari akan kepentingan dalam mengawal kemajuan, bermula sekitar tahun 1980, kawasan kawalan mula diperluaskan. Dengan perluasan tersebut, Plan Induk Guna Tanah yang pertama di negara Brunei Darussalam telah disediakan bagi dalam tempoh 1987 hingga tahun 2005. Plan induk tersebut merangkumi perancangan guna tanah strategik bagi Brunei dan Muara, Kuala Belait dan Suria, Tutong, Bangar, kawasan luar bandar, pemuliharaan dan pengurusan hidupan liar dan kampung air. Penyediaan plan induk negara Brunei Darussalam tersebut dimulakan dengan penyediaan inception report ataupun plan awal lah, early findings. Kemudian first interim report dan seterusnya 20 background papers ataupun sector reports. Kemudian outline master plan, second interim report dan final report. Final report mengandungi beberapa laporan, di antaranya ialah ini yang executive summary, okay. Kemudian ada yang mengandungi kumpulan semua laporan-laporan yang lain yang daripada laporan daerah-daerah Brunei Muara, Belait Suria, Tutong dan Temurong. Jadi sini adalah report-report yang berkenaan yang telah disediakan.
Di dalam tempoh 1996 hingga 1999, sebanyak 11 plan tempatan juga telah disediakan, yaitu Kampung Air Hill Park Plan, Kampung Air Improvement Plan, Subuk Rich Heritage Park Plan, BSB Central Area and Gadong Improvement Plan, Mulaut Local Plan, Mumong Local Plan, Tutung Central Area Local Plan, Tutung Coastal Recreation Zone Plan, Kampung Penanjung Local Plan, Lamunin Local Plan, dan Batang Duri Recreation Feasibility Plan. Selepas 20 tahun kemudian, Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah berkembang dari segi kepentingannya dalam merancang kemajuan fizikal negara. Dalam memastikan bekalan tanah adalah mencukupi bagi memenuhi keperluan tanah dari berbagai sektor. Plan Induk Guna Tanah Kebangsaan ataupun National Land Use Master Plan 2006 hingga 2025 telah disediakan sebagai rujukan strategik dalam menghala tuju penggunaan tanah dan kawalan kemajuan bagi tempoh 20 tahun, termasuk penyiapan 4 plan perancangan peringkat daerah. Fungsi kawalan kemajuan juga turut dimantapkan bagi mewujudkan persekitaran kemajuan yang teratur dan selamat melalui penyediaan beberapa garis panduan dan piawaian perancangan bagi kemajuan perumahan, perniagaan dan perusahaan. Jadi bukan saja perancangan bandar dan desa kan toh. So it's all our the sectors of the country punya development that we need to take into account. So the economic sector, the industrial sector, you know, the pertanian, housing sector, all the construction industry. Itu we need to understand those, you know, kan? And we only have about 5,750 square kilometer of land. So obviously, if look at planning, it's quite important. Play an important role kan tu untuk orang yang merancang guna tanah ketan itu. So that's why masa itu kita ini membuat plan-plan perancangan, master plan, district plan, and then some local plans ah, and then obviously ia punya cabaran yang dia anu tahu yang ditanya tadi, cabarannya memang banyak lah dari segi penyorang ni penyediaan pelanan ni kan. So cabarannya memang lah, we need to have the data, accurate data to as much as possible data-data ini. Dapat kita ni pakai untuk membuat unjuran-unjuran yang realistik 20 years ahead, 25 years or even 50 years. Penggunaan teknologi maklumat telah mengubah pendekatan dalam melaksanakan tugasan perancangan bandar. Geographical Information System adalah antara sistem yang mula diperkenalkan pada sekitar tahun 2000 bagi membantu kerja-kerja perancangan. Sistem ini berkebolehan untuk mengolah data dari berbagai sumber dalam bentuk spatial dan textual dengan menggunakan konsep data layering. Pada masa ini, ianya digunakan bagi membantu kerja-kerja penyelidikan, penyediaan skim-skim perancangan, pengenalpastian tapak dan sebagainya. Bagi membantu proses perancangan yang lebih participatory, pengolahan maklumat spatial dalam bentuk 3D seperti susunatur bangunan dan hubung kaitnya dengan kawasan persekitaran adalah antara kaedah yang sedang dalam penerokaan pihak jabatan pada masa ini. Dijangkakan aplikasi 3D modeling ini akan dapat membantu dalam membentuk strategi perancangan secara bersama yang bercirikan people-centric, terutama sekali sebagai salah satu tool bagi memudahkan interaksi dua hala yang berkesan semasa mendapatkan input atau maklum balas maupun semasa proses pemberigaan cadangan konsep pemajuan.
3D modeling ini juga adalah dijangkakan sebagai salah satu tool bagi membantu usaha jabatan dalam mewujudkan 3D digital development twinning dalam membantu kerja-kerja pemantauan dan kawalan kemajuan masa depan yang lebih berkesan. Beberapa sistem telah direka bentuk dalam membantu untuk penyampaian perkhidmatan awam yang lebih efisien. Sebagai langkah dalam memantapkan fungsi perancangan, pada tahun 2015, Akta Perancang Bandar dan Desa 1972 telah digubal dan digantikan dengan Town and Country Planning Order ataupun Perintah Perancang Bandar dan Desa 2015. Tujuan utama Akta itu digubal dulu adalah untuk memantapkan lagi fungsi utama jabatan Perancang Bandar dan Desa, khususnya dalam penyediaan pelan-pelan perancangan dan kawalan kemajuan dan juga penguasaan. Dan tumpuan utama di dalam pengubalan tersebut adalah seperti berikut. Pertama, melantik otoriti perancang yang diberi kebenaran untuk melaksanakan perintah ini. Yang kedua ialah mengatur tanggungjawab otoriti perancang dalam menetapkan kawasan perancangan dan seterusnya menetapkan tata cara penyediaan pelan-pelan pembangunan. Yang ketiga ialah memperuntukkan tata cara permohonan kebenaran perancangan, permohonan pemecahan dan atau penyatuan tanah dan permohonan kebenaran pemuliharaan untuk dihadapkan kepada otoriti perancang. Dan yang keempat ialah memantapkan kuasa yang diberikan kepada otoriti perancang dalam menjalankan tindakan penguasaan termasuk melaksanakan tindakan kompaun. Pada ketika itu, diketahui bahawa inisiatif Ease of Doing Business ataupun EODB diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri dan setiap kementerian dan jabatan yang mempunyai proses yang khusus berkait rapat dengan orang ramai perlu memperkemaskan proses serta prosedur yang ada. Bagi Jabatan Perancang Badan Desa, beberapa perkara telah diperkemas, di antaranya mereka bentuk beberapa sistem-sistem digital yang bertujuan untuk menjimatkan masa, meningkatkan akses orang ramai tanpa perlu berkunjung ke jabatan, di samping membolehkan jabatan untuk mengumpul data digital serta memantau setiap permohonan secara lebih dekat. Dua tugas utama jabatan adalah dikawal di bawah Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015. Merancang guna tanah, di mana jabatan adalah bertanggungjawab dalam memastikan bekalan tanah yang mencukupi melalui penyediaan pelan-pelan perancangan sebagai asas atau panduan bagi koordinasi pengagihan guna tanah yang optima dan seimbang untuk berbagai sektor kemajuan sosioekonomi yang diperlukan dalam mendukung wawasan negara 2035. Kawalan kemajuan, di mana jabatan adalah dipertanggungjawabkan untuk mengawasi atau mengawal kemajuan tanah dan bangunan secara teratur bagi kawasan-kawasan kawalan yang terletak di kawasan kawalan otoriti perancang. Konteks kemajuan pada masa ini adalah sangat mencabar yang memerlukan pendekatan perancangan guna tanah dan kawalan kemajuan yang holistik. Termasuklah perlunya untuk mensejajarkan strategi atau dasar perancangan guna tanah optima dengan strategi dan dasar dari berbagai sektor berkenaan seperti economic blueprint dan dasar perubahan iklim negara. Far-sighted planning strategies yang relevan dan terarah memerlukan data asas yang terkini dan tepat dari berbagai sumber yang perlu diolah atau diintegrasi. Kaedah pengolahan data secara manual tidak lagi begitu berkesan pada masa ini. Di sinilah peluang untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi maklumat dalam membukakan pendekatan perancangan dan kawalan kemajuan yang lebih kreatif dan inovatif adalah sangat diperlukan. Bagi menangani cabaran bekalan tanah yang terhad,
Strategi penggunaan tanah yang optimal adalah di antara critical success factor yang telah digariskan dalam pelan strategik Kementerian Pembangunan yang perlu disejajarkan dengan dasar-dasar perancangan guna tanah atau kawalan kemajuan yang terkandung di dalam pelan-pelan pembangunan di peringkat nasional, daerah dan setempat. Mana-mana pertembungan keutamaan atau kehendak keperluan tanah yang bertindih yang mungkin berlaku dari berbagai sektor memerlukan pendekatan dasar perancangan guna tanah optimal yang lebih efektif, holistik dan seimbang agar ianya tidak akan mendatangkan sebarang masalah di masa hadapan yang boleh menjejaskan kualiti kehidupan, sosio-ekonomi progres negara mahu pun menjejaskan kesejahteraan alam sekitar. Dalam mendukung matlamat negara Wawasan Negara 2035 ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, salah satu sumber yang perlu diselaraskan secara optimal dan berhemah adalah bekalan tanah dan di mana ianya memerlukan dasar dan perancangan guna tanah yang strategik dan ini mengambil kira kepada keperluan tanah dari pelbagai sektor secara menyeluruh. Dan dalam konteks ini pula, perancangan guna tanah perlulah kondusif dalam menerkai serta membuka peluang-peluang dalam mendukung rancangan pertumbuhan ekonomi seperti yang mana digariskan di dalam ekonomi blueprint negara yang terutama sekali usaha-usaha dalam meningkatkan keluaran dan juga sumbangan sektor dalam minyak dan gas kepada keluaran dalam negeri kasar termasuklah menerkai peluang-peluang bagi transformasi ke arah ekonomi hijau. Dalam mendukung matlamat wawasan 2035 ke arah meningkatkan kualiti kehidupan yang bermutu tinggi, salah satu dasar strategik yang diberi tumpuan dalam plan strategik Kementerian Pembangunan adalah penyediaan dan pengurusan rancangan perumahan negara yang mapan. Dalam mendukung dasar berkenaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa bersama dengan Jabatan Kemajuan Perumahan berperanan untuk memastikan bekalan tanah adalah mencukupi bagi memenuhi keperluan perumahan pada masa ini dan masa hadapan. Pengenalpastian tanah tap perumahan yang bersesuaian memerlukan pendekatan menyeluruh dengan agensi-agensi yang berkepentingan yang lain, termasuk memastikan penggunaan tanah yang optimal di mana ianya memerlukan pensejajaran dasar dan perancangan guna tanah di peringkat daerah dan setempat dengan dasar dan rancangan kemajuan negara yang mapan. Ini termasuklah penyelarasan perancangan penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan sosial yang kondusif bagi menjana kawasan perumahan yang selamat, self-sufficient dan berdaya tahan. Ketidakseimbangan kemajuan antara daerah adalah antara cabaran yang diberi tumpuan utama di dalam pelan strategik jabatan. Dua dari tujuh strategic goals adalah menumpukan kepada strategi perancangan guna tanah optima dan making better and vibrant places bagi menangani cabaran ini. Melalui projek-projek land availability study, kajian semula Plan Induk Guna Tanah Kebangsaan dan plan-plan perancangan di peringkat daerah dan setempat di bawah RKN 12, InsyaAllah adalah dihasratkan akan dapat menggariskan dasar dan strategi bagi menjana ekosistem kemajuan masa depan yang mampan dan berdaya tahan. Bekalan tanah yang terhad adalah juga antara cabaran perancangan semasa, terutama sekali di daerah Brunei dan Muara yang memerlukan strategi perancangan guna tanah optima yang lebih kondusif yang mengambil kira konteks persekitaran yang berubah termasuk memastikan dasar perancangan yang relevan dalam menyesuaikan kehendak kemajuan dan bekalan tanah dari berbagai sektor secara seimbang. Perubahan sosio-demografik seperti people migration from rural to urban, our aging population serta ancaman global perubahan iklim memerlukan strategi perancangan guna tanah dan kawalan kemajuan yang people-centric dan inklusif bagi mendukung dasar komuniti mampan dan berdaya tahan. Dalam mendukung Wawasan Negara 2035
Kementerian Pembangunan bertanggungjawab dalam menyelaras pelaksanaan strategi guna tanah, penyediaan infrastruktur serta penjagaan alam sekitar di mana kepentingan kemajuan yang seimbang bagi menjana pertumbuhan sosioekonomi negara yang mapan dan berdaya tahan adalah sangat dititikberatkan. Dalam konteks inilah peranan Jabatan Perancang Bandar dan Desa masih dikira relevan di masa hadapan, terutama sekali dalam safeguarding bekalan tanah yang mencukupi bagi meningkatkan kesejahteraan dan kualiti kehidupan rakyat. Harapan dan peranan perancangan di masa hadapan adalah foresighting land use planning strategies yang lebih terarah dalam memerlukan yang mana memerlukan maklumat perancangan yang tepat dan terkini seperti status dan keadaan tanah dan juga taburan maklumat demografik dan lain-lain. Dan perkara ini adalah sangat penting dalam memastikan dasar dan juga strategi perancangan guna tanah di peringkat kebangsaan daerah dan setempat adalah relevan dan juga adaptable dengan kehendak kemajuan semasa dan juga masa hadapan. Mengambil kira konteks kemajuan pada masa ini dan masa hadapan yang semakin rumit yang mana memerlukan tumpuan perancangan guna tanah untuk diintegrasikan dengan berbagai dimensi yang juga mengambil kira berbagai keperluan dan peluang-peluang perkembangan teknologi maklumat masa kini untuk mengoptimalkan lagi penjanaan kreativiti dan inovasi di peringkat perancangan maupun penyelarasan kemajuan agar proses-proses berkenaan akan lebih interaktif dan engaging. Pembukaan kawasan-kawasan pertumbuhan baru perlu lebih kreatif dalam menerokai peluang-peluang pekerjaan, aktiviti-aktiviti riadah bagi menjana kehidupan yang sehat maupun penyediaan kawasan-kawasan hijau dalam kawasan perumahan dan perniagaan yang menarik. Jabatan Perancang Bandar dan Desa akan terus mengorak langkah dalam memantapkan fungsi dan peranannya selaras dengan misi dan visi jabatan untuk mempertingkatkan kemajuan persekitaran dan sosioekonomi yang berdaya tahan dan progresif. Together us for Better Brunei.